persamaan ion. Dalam video sebelum ini, kita sudah belajar bagaimana menulis persamaan ion. Dan kita dapati bahawa semasa menulis persamaan ion, hanya sebatian yang terlarut dan membentuk larutan aqueous diceraikan kepada ion. Jadi ini bermakna kita perlu tahu keterlarutan sesuatu bahan itu. Kalau dia terlarut dan membentuk ion, maka kita ceraikan dia kepada ion. Kalau dia tak terlarut, maka kita tak perlu ceraikan dia. Dalam video ini kita akan bincang tindak balas di antara asid dengan alkali. Tindak balas di antara asid dengan alkali. Dalam video ini kita akan bincang persamaan ion bagi tindak balas di antara asid dengan base. Maka kita perlu tahu base yang mana terlarut dalam air dan base mana yang tak larut dalam air. Salah satu base adalah hidroksida. Dan hidroksida yang terlarut di dalam air ialah kalium hidroksida, natrium hidroksida, ammonium hidroksida, kalsium hidroksida dan barium hidroksida. Ini adalah hidroksida-hidroksida yang larut dalam air. Okay. Jadi semasa kita tulis persamaan ion, kita perlu tahulah. Ya, kalau kita jumpa base ni, maka kita perlu uraikan dia kepada ion. Bagi hidroksida yang lain, dia tak terlarut dalam air, maka kita tak perlu uraikan dia. Okay. Mari kita lihat contoh ini. Asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida membentuk natrium klorida dan air. Mula-mula kita tulis persamaan kimia dululah. Asid hidroklorik HCl, natrium hidroksida NaOH membentuk natrium klorida NaCl dan air. Okey. Aqueous tu kita ceraikan di kepada ion, iaitu hidrogen dan klorida ini kepada natrium dan hidroksida, ini natrium klorida dan ini air. Okey, air. Okey. Lepas tu kita hapuskan ion penonton lah. Okey. Klorida ini adalah penonton, natrium ini adalah penonton. Okey. Jadi tinggal ion hidrogen, ion hidroksida dan air lah. Jadi persamaan ion itu adalah hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida membentuk air. Ya. Ini adalah persamaan ion bagi tindak balas di antara asid dengan alkali. Asid dengan alkali. Okay. Tak kira apakah jenis asid, apakah jenis alkali. Okay. Ini adalah persamaan tindak balas dia. Okay. Mari kita lihat satu lagi contoh. Tindak balas di antara asid nitrik dengan kalium hidroksida. Asid nitrik HNO3. Dan kalium hidroksida KOH menghasilkan kalium nitrat dan air. Okey. Ketiga-tiga ini adalah aqueous. Maka kita ceraikan ion-ion dia. Ini ion hidrogen, ion-ion nitrat, ion kalium, ion hidroksida, ion kalium, ion nitrat. Ini air. Ion penonton adalah kalium dan nitrat. Okay. Jadi yang tinggal adalah ion hidrogen, hidroksida dan air. Kita pasti bahawa ini sebenarnya sama dengan persamaan ion yang kita tulis sebelum ni kan. Iaitu ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida membentuk air. Jadi tak kira apakah jenis asid, apakah jenis alkali. Selepas kita hapuskan ion penonton tu, kita pasti bahawa persamaan ion tu adalah sama. Okey. Persamaan ion ni adalah sama dengan persamaan ion sebelum ni kan. Sebelum ini adalah yang ini, hidrogen, ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida membentuk air. Ini pun ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida menghasilkan air. Okey. Ini adalah case-case di mana kita menggunakan base yang terlarut. Base yang terlarut dia akan membentuk alkali lah. Bagaimana pula dengan base yang tak terlarut seperti zinc hidroksida? Zinc hidroksida ini dia adalah pepejal. Dia tak terlarut dalam air. Okay. Jadi untuk menulis persamaan ion ini, kita tulis persamaan kimia dululah. Ya, persamaan kimia asid nitrik HNO3 bertindak balas dengan zinc hidroksida menghasilkan zinc nitrat dan air. Bagi aqueous, kita ceraikan dia. Ini menjadi ion hidrogen dan
nitrat ya. Bagi bukan aqueous, kita salin sajalah ya, tak perlu buat apa-apa ya. Zinc nitrat ini adalah aqueous ya. Jadi kita ceraikan dia kepada ion-ion dia, ini air ya. Okey. Jadi kita pasti bahawa ion penonton adalah nitrat ya. Nitrat. Okey. Jadi persamaan ion dia adalah ion hidrogen bertindak balas dengan zinc hidroksida membentuk ion zinc dan air. Okey. Untuk seimbangkan persamaan tu kita perlu ada dua molekul air. Dua molekul air dan dua molekul ion hidrogen. Ya. Jadi zara-zara sudah seimbang ya. Charge pun seimbang juga sebab charge di sini adalah positif 2, ini kosong, ini positif 2, ini kosong ya. Jadi charge di sebelah kiri sama dengan charge di sebelah kanan ya. Ini adalah tindak balas di antara acid dengan base ya. Base adalah zinc hidroksida. Okey. Tadi persamaan ion adalah persamaan ion untuk tindak balas di antara acid dengan alkali ya. Ini adalah acid dengan base ya. Mari kita lihat satu lagi contoh ya. Tindak balas di antara acid dengan oksida logam. Ini adalah base ya. Hydrochloric acid HCl, cuprum oksida CuO menghasilkan cuprum klorida dan air. Jadi bagi aqueous kita ceraikan dia ion hydrogen, ion klorida. Ini pepejar ya. Jadi kita tak perlu ceraikan dia. Ini adalah aqueous ya. Cuprum dan klorida. Ya, cuprum dan klorida dan air. Okey. Ion penonton adalah klorida, maka persamaan ion adalah ion hidrogen bertindak balas dengan cuprum oksida menghasilkan ion cuprum dan air. Ya. Untuk seimbangkan persamaan kita perlu ada dua ion hidrogen dan juga charge dia juga seimbang. Ini positif 2 sifar, positif 2 sifar. Charge di sebelah kiri sama dengan charge di sebelah kanan. Ini adalah persamaan ion bagi tindak peneutralan di antara asid dengan alkali ya. Okey, asid dengan alkali.